pengembangan dan pemberdayaan pendidik dan tenaga kependidikan pertanian atau yang biasa disebut dengan PEMPATK Pertanian merupakan salah satu unit pelaksana teknis dari Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Menurut Permendikbud nomor 16 tahun 2015, PEMPATK Pertanian memiliki tugas untuk mengembangkan dan memberdayakan pendidik sekaligus tenaga kependidikan di bidang pertanian, guna menciptakan tenaga pendidik yang lebih profesional dari waktu ke waktu. Visi Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan yaitu terbentuknya insan serta ekosistem pendidikan dan kebudayaan yang berkarakter dengan berlandaskan gotong royong. Kemudian didukung oleh PEMPATK Pertanian, sehingga visi yang ditetapkan untuk periode 2015 hingga 2019 yaitu terbentuknya pendidik dan tenaga kependidikan yang berkarakter dan profesional, serta berdaya saing global, berlandaskan gotong royong dengan mempertimbangkan ekosistem pendidikan. Nah, seperti apakah PEMPATK Pertanian? Berikut adalah uraian visi dari PEMPATK Pertanian. Mutu pengelolaan berstandar nasional dengan mengadopsi sistem manajemen mutu menggunakan standar reformasi birokrasi internal yang selalu ditingkatkan terus-menerus. Materi diklat relevan dengan kebutuhan peningkatan kompetensi PTK dan relevan dengan kebutuhan pengembangan daerah serta mengandung muatan-muatan dengan kesepakatan global. Akses layanan merata untuk seluruh wilayah Indonesia tersedia bagi seluruh unsur pendidikan, PTK, dan asosiasi profesi. Layanan dalam proses diklat dilakukan secara cepat dan memuaskan pelanggan. Untuk mencapai visi tersebut, maka misi PEMPATK Pertanian tahun 2015 hingga 2019 ditetapkan sebagai berikut. Mewujudkan pendidik dan tenaga kependidikan yang profesional di bidang pertanian. Mewujudkan mutu dan relevansi layanan diklat bidang pertanian. Mewujudkan pemerataan dan perluasan akses layanan peningkatan profesionalisme di bidang pendidikan pertanian. Mewujudkan tata kelola lembaga yang akuntabel dan transparan. Nah, bagaimanakah PEMPATK Pertanian dalam mewujudkan tenaga pendidik yang profesional? PEMPATK Pertanian melakukan layanan diklat yang terstandar, kemudian dapat diakses di seluruh pelosok Nusantara. Selain itu, PEMPATK Pertanian juga memiliki program yang telah dan akan dikembangkan antara lain. Diklat jarak jauh melalui teknologi informasi. Diklat moduler, yaitu layanan diklat dengan menggunakan modul diharapkan dapat mengatasi permasalahan keterbatasan anggaran pemerintah yang belum mencukupi seluruh tenaga kependidikan. Pengembangan workstation atau perwakilan PEMPATK Pertanian di daerah dengan memberdayakan SMK Pertanian dan Industri atau UKM. Program pembentukan dan pemberdayaan MGMP atau MKKS atau MKPS. Begitu besar peran PEMPATK Pertanian dalam dunia pendidikan, khususnya di bidang pertanian, maka dibentuklah beberapa departemen sebagai berikut. Departemen Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura. Kegiatan diklat pedagogik dan profesional di bidang tanaman pangan dan hortikultura. Departemen Agribisnis Perbenihan dan Kultur Jaringan. Kegiatan diklat pedagogik dan profesional di bidang pembenihan dan kultur jaringan. Departemen Agribisnis Tanaman Perkebunan. Kegiatan diklat pedagogik dan profesionalisme di bidang tanaman, perkebunan, serta kehutanan. Departemen Agribisnis Perikanan.
kegiatan diklat pedagogik dan profesionalisme di bidang pembenihan ikan konsumsi dan ikan hias. Departemen Agribisnis Peternakan, kegiatan diklat pedagogik dan profesionalisme di bidang ternak unggas, ternak ruminansia, aneka ternak, serta kesehatan hewan. Departemen Agroindustri dan Penjaminan Mutu, kegiatan diklat pedagogik dan profesionalisme di bidang pengolahan hasil pertanian dan perikanan, serta pengawasan mutu meliputi teknologi pengolahan hasil nabati, hewani hasil perkebunan, pengemasan, serta pengendalian mutu. Departemen Ilmu Dasar dan Teknik Kimia, kegiatan diklat pedagogik dan profesionalisme di bidang fisika, kimia, biologi, matematika, serta teknik kimia dan kimia analis. Yang nampak di belakang saya merupakan tempat penginapan untuk para peserta diklat melepas lelah dan bersosialisasi dengan peserta diklat lainnya. Dan jika kita amati, begitu asri dan sangat cocok untuk tempat pendidikan dan pelatihan yang jauh dari keramaian. Bukan hanya tempat penginapan yang memadai, tapi juga tersedia pula perpustakaan dengan layanan yang prima. Semua fasilitas yang ada di P4TK Pertanian ini sengaja kami sediakan untuk menunjang kelancaran para peserta di kelas. Nah, demikianlah sekilas tentang Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Pendidikan Pertanian atau P4TK Pertanian. Untuk lebih lengkapnya bisa hubungi alamat di bawah ini ya.